Daftar 14 pemain timnas voli putri Indonesia untuk KVC Challenge 2024 sudah dirilis. Salah satunya ada Megawati Hangestri Pertiwi, ya, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PPPVSI, mengumumkan 14 pemain untuk mengikuti kejuaraan AVC Challenge for Women's 2024 yang digelar di Filipina. Ajang itu akan berlangsung pada 22 hingga 29 Mei 2024. PPPVSI menunjuk Alim Suseno sebagai pelatih Timnas Voli Putri Indonesia. Sebanyak 14 pemain yang bermain di Proliga 2024 pun sudah dipilih untuk memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia. Hani Budiarti, Sheila Bernadetha, hingga Megawati Hangestri Pertiwi dipilih untuk memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia. Namun, dalam surat pemanggilan pemain yang ditandatangani Sekjen PPPVSI, Hezer Harsono menyebutkan Timnas Voli Putri Indonesia tidak memungkinkan untuk menggelar pemusatan latihan, TC. Hal tersebut membuat keberangkatan Megawati Hangestri dan kawan-kawan disesuaikan dengan jadwal Proliga 2024. Timnas Voli Putri Indonesia pun akan bertolak ke Filipina pada 20 Mei 2024 dari Bandara Juanda, Surabaya, dalam kejuaraan AVC Challenge for Women's 2024 Filipina. Indonesia tergabung di Pool B bersama Vietnam, Kazakhstan, Singapura, dan Hong Kong. Sedangkan tuan rumah Filipina, mereka berada di Pool A bersama Taiwan, India, Iran, dan Australia. Jika Timnas Voli Putri Indonesia menjadi juara kejuaraan AVC Challenge for Women's 2024, mereka bakal menjadi wakil Asia. Nantinya, Timnas Voli Putri Indonesia bakal bertemu dengan juara dari AVC Challenge Afrika, Amerika, dan Eropa. Berikut daftar 14 pemain Timnas Voli Putri Indonesia.